Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam di channel Niam Chomsky. Setelah kemarin kita membahas mengenai pajak STNK untuk mobil Mitsubishi Expander yang tipe Sport Rock Pod manual tahun 2021. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai pajak STNK untuk yang transmisi otomatis. Kira-kira berapakah pajak STNK tahunannya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar pajak kendaraan bermotor. Bagi Anda yang membutuhkan jawaban cepat, untuk mobil Mitsubishi Expander yang tipe Sport Rock Pod for Skid transmisi matic tahun 2021 ini, nominal pajak STNK-nya sebesar Rp3.261.500. Nominal ini berlaku untuk wilayah umum, kecuali untuk wilayah Jawa Barat dan wilayah Jakarta. Untuk wilayah Jawa Barat, pajak STNK untuk mobil Mitsubishi Expander yang tipe Sport Rock Pod Matic tahun 2021 ini nominalnya sebesar Rp3.781.250. Sedangkan untuk wilayah DKI Jakarta, untuk pajak STNK mobil Expander Sport Rock Pod Matic tahun 2021 ini nominalnya sebesar Rp4.301.000. Nah, mungkin di sini masih ada yang penasaran kenapa pajak STNK untuk wilayah Jakarta dan wilayah Jawa Barat lebih mahal jika dibandingkan dengan wilayah umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan nilai persentase pajak kepemilikan mobil pertama. Untuk lebih jelasnya, di sini akan kami jelaskan mengenai rumus perhitungannya. Untuk menghitung pajak STNK tahunan, rumusnya adalah NCKB dikalikan dengan bobot koefisien, kemudian dikalikan dengan nilai pajak persentase kepemilikan mobil pertama, dan terakhir ditambahkan dengan SWDK LLC atau jasara harja. Untuk mobil Mitsubishi Expander yang tipe Sport Rock Pod Matic tahun 2021 ini, nilai NCKB-nya sebesar Rp198.000.000. Kemudian untuk nilai bobot koefisien, berhubung mobil ini termasuk kategori mobil minibus, sehingga untuk bobot koefisiennya nilainya sebesar 1,050. Sedangkan untuk nilai persentase kepemilikan mobil pertamanya, nah ini yang berbeda di tiap wilayah. Untuk wilayah umum biasanya nilai persentasenya ini sebesar 1,5%. Sedangkan untuk wilayah Jawa Barat, nilai persentase kepemilikan mobil pertamanya ini pajaknya sebesar 1,75%. Dan untuk wilayah Jakarta, ini merupakan yang tertinggi untuk nilai pajak persentase kepemilikan mobil pertamanya sebesar 2%. Perbedaan persentase inilah yang menyebabkan kenapa pajak STNK di wilayah Jawa Barat dan wilayah Jakarta lebih mahal jika dibandingkan dengan wilayah umum. Dan terakhir, untuk SWDK LLC, kalau ini nominalnya kurang lebih sama semua karena ini ditentukan dari pusat, untuk nominalnya sebesar Rp143.000. Sebagai catatan, untuk nilai NCKB dan juga bobot koefisien ditentukan oleh pemerintah pusat, khususnya oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk SWDK LLC atau jasara harja ini ditentukan oleh pusat juga, oleh Menteri Keuangan. Dan untuk nilai persentase pajak kepemilikan mobil pertama, nah ini yang menentukan dari pihak provinsi, sehingga masing-masing provinsi memiliki otonomi untuk menentukan besaran masing-masing pajak. Nah, kurang lebih itulah informasi mengenai pajak STNK tahunan untuk mobil Mitsubishi Expander yang tipe Sport Rock Pod Matic tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander. Nah, untuk selanjutnya, Anda ingin dibuatkan video mengenai pajak STNK untuk mobil apa? Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Jangan lupa kunjungi juga channel kami, Tumbas Mobil. Channel ini akan memberikan informasi terbaru mengenai update dunia otomotif, serta channel Niam Mitsubishi yang akan spesifik membahas mengenai mobil Mitsubishi. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga waktu Anda bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.